Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun anda berada. Nah, di kesempatan kali ini lur, Kang To membahas tentang cara membersihkan rumput pada tanaman porang cepat aman. Tapi di video kemarin Kang To kan membahas tentang pengobatan porangnya itu yang sudah berumur. Kang To tidak menyarankan itu diobat bunga. Tapi kalau porang yang masih seperti ini lor, nah wujudnya seperti ini, daunnya masih kuning, itu masih bisa diobat bunga. Tapi ada syaratnya lor, untuk pengobatan jangan sampai kena daun lor. Kalau batang mungkin itu tidak berpengaruh lah, tidak berpengaruh besar pada tanamannya. Soalnya untuk obat gulma itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang sistemnya itu kontak. Kontak itu apabila disemprot, sekarang disemprot 3-5 jam rumput sudah gosong atau kering. Dan untuk obat yang lain, ada juga yang sistemnya itu sistemik. Jadi matinya itu berlahan-lahan lor. Dan itu pun ada dua jenis, untuk daun lebar dan daun yang sempit. Dan daun yang sempit itu yang tidak berair. Nah, itulah yang digunakan untuk pengobatan gulma. Jadi jangan sampai untuk pengobatan gulma itu yang pakai untuk daun lebar lor. Kalau daun lebar biasanya porang itu akan berpengaruh besar. Jadi porang bisa lor koyok, terus koyok ulor no, mengkeluk. Nah, kalau disemprot itu, jadi kita makainya obat gulma yang sistemnya itu yang daun sempit. Porang itu kan kadar airnya banyak, jadi itu jenisnya daun lebar. Dan itu jangan sampai memakai daun lebar ya. Kang To juga pakai, tapi sebelum porang tumbuh itu nggak apa-apa. Tapi kalau porang tumbuh, kita pakai jenis obat yang sejenis ronda atau yang lain, yang matinya itu berlahan-lahan seperti itu. Nanti Kang To akan ngasih tahu lor caranya, ukurannya dalam satu tank itu Kang To isi berapa. Maka dari itu ikuti terus video Kang To, dan Kang To juga akan memperlihatkan lor cara penyemprotannya itu gimana. Maka dari itu jangan lupa buat dulu-dulu semuanya tombol like, subscribe, dan komennya, tentunya share dan tombol loncengnya seperti itu. Nah, ini untuk porangan Kang To ini di lahan sawah lur. Jadi porang ini masih muda, sudah kelihatan kalau daunnya itu masih banyak yang kuning seperti ini. Porang masih muda, jadi itu masih bisa diobat bunga. Tapi Kang To tidak ingin menyarankan, Kang To tidak menyarankan yang dari kata, karena pertumbuhannya masih kecil, dan itu misalkan diobat gulma itu sangat berpengaruh besar pada tanaman, masih belum kuat. Jadi usahakan untuk penyemprotan yang dua musim, penanaman katak yang dua musim. Jadi itu aman, kondisi porang masih sudah tinggi, dan untuk penyemprotan di bawah seperti itu. Nah, ini Kang To akan memperlihatkan lor untuk porangan Kang To. Nah, ini banyak rumputnya seperti ini. Nah, jadi untuk pembersihan rumput ini cukup mudah sekali. Kalau seperti ini, seperti kayak di bawah ini, nanti ikuti terus video Kang To bagaimana cara pengobatan gulma Kang To. Dan Kang To nanti setelah ada 10 hari dari penyemprotan, Kang To buktikan ini di lahan sawah ini bagaimana hasilnya dan kondisi porangnya itu gimana, seperti di video-video Kang To. Yuk ikuti terus video Kang To. Oke, jangan lupa like and subscribe dan komentar di bawah ini ya teman-teman, untuk terus ikutin perkembangan bisnis Kang To, dan kita semua akan menjadi orang yang sukses. Nah, ini lor buat saudara-saudaraku semuanya, dalam tank seperti ini, nah ini 16 liter air lor. Dan untuk caranya untuk aplikasinya, nah ini saya, nah
dalam tutup obat gulma itu ada ukurannya ini. Nah, ini ada ukurannya, kelihatan enggak? Nah, ini ada ukurannya, yaitu 30 cc, 40 cc, dan 50 cc. Dan Kangto kasih obat gulma itu, yaitu 2 tutup lor, itu ada batasannya. Nah ini 50 cc. Nah, ini 2 tutup. Nah, ini 100 cc berarti. Dan setelah itu langsung diaduk seperti ini. Jadi soalnya kemarin itu banyak yang tanya lah, istilahnya banyak yang tanya, gimana Kang untuk cara penyampurannya dan CC-nya itu gimana caranya? Soalnya belum banyak yang belum tahu bahwa dalam tutup botol ini ada ukurannya seperti itu. Dan ini salah satu contohnya untuk penyampuran obat gulmanya. Dan Kang Tol akan ngasih tahu juga cara penyemprotannya yang aman, tidak mengganggu untuk orangnya. Lakukan untuk penyemprotan lur. Kita bersama Mas Supari nih lur, yang setiap hari membantu Kang Tol untuk ngatasi gulma, untuk penanaman seperti itu. Dan ini kalau dari umbi itu nggak bisa bersamaan untuk tumbuhnya, yang lain sudah tumbuh, yang lain baru mulai tunas seperti itu. Ini ada juga yang belum tumbuh, makanya jangan khawatir buat duduk, semuanya pasti akan tumbuh. Nah, ini lor untuk penyemprotan yang aman itu seperti ini. Nah, dan kalau rumputnya itu agak tinggi lor, itu bisa dilakukan ditendang ditendang dulu, dirobohkan. Nah, dirobohkan dulu biar tidak tinggi lor. Yang penting pucuknya rumput, pucuknya rumput ini kena, wes mesti aman seperti itu. Dan biar nggak kena sama daun porang. Dan untuk dulu kesumanya, apabila ingin lebih aman lagi, tutup pucuk tank itu dikasih corong lur, agar tidak menyebar kemana-mana apabila kena angin. Tapi kalau Kang Toh ini sudah tahu, jadi sudah biasa lor, maksudnya sudah tahu, sudah biasa untuk penyemprotan obat gulma. Jadi kalau seperti ini sudah aman. Dan misalkan ada rumput seperti ini, bisa dilakukan penyemprotan. Nah, seperti itu.
Ya, cukup sekian dulu dari saya, Kang Tokancil Porang. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa bermanfaat bagi dulu-dulu semuanya. Dilakukan boleh, enggak dilakukan boleh, monggo terserah panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.